Hai, saya Sean dan hari ini Sean pergi memancing lagi. Kisahnya macam ni. Seperti apa yang anda nampak, ini adalah kawah. Kawah ataupun lubang-lubang lah di dasar sungai di KL lah, sekitar KL yang ni. So, member ni jumpa. Lepas tu dia minta, jom kita mancing lah ikan yang ada yang membuatkan kawah-kawah tersebut. So, begitunya kita pun sampailah di tempat yang ni ya. So, tempat yang ni seperti anda lihat, ini consider sungai lah. Sungai di kawasan KL dengan Selangor memang macam ni lah. Nak panggil longkang pun boleh lah. Begitulah kita mancing malam lepas kerja. So, relax lah. Air tu tenang. Tapi tiba-tiba, dengar. Drag. Syok. Apa ikan yang naik lah. Yang cuan hawa weh. Lah lah. Sebab ini Sean kata ikan ni besar sangat, macam mana nak naikkan dia. So yang ini Sean lah. Shen. A few moments later, dah main beberapa ketika, ikan tu dah dinaikkan lah. Lepas tu tiba-tiba dapat ikan yang kedua. Sorry ya, sebab memang Sean tak bercadang nak ambil video pun. Tengok Ultralight tu lengkung sampai habis ya. Sebenarnya Sean tak bercadang nak ambil video. Tetapi rasa nak ambil pula kerana tempat tu sebenarnya gelap. You rasa nampak macam terang kan, sebenarnya gelap tu. Cuma tak tahulah kenapa iPhone ni dia nampak terang pula. Ikan yang ketiga ni memang dia lagi besar, antara yang paling besar lah. So ini ikan yang ketiga. Ketiga-tiga ikan ni pun sebenarnya adalah ikan keli. Track dia asyik keluar je. Tak sangka di tempat macam ni ada ikan besar macam ni ya. Sorry ya, sebab kita bercakap dalam bahasa Mandarin lah. Tapi nampak, monster ni, monster. So, kita pergi ke bawah tu, tebing belah bawah tu. Untuk tangkap ikan tersebut lah, kita naikkan ikan tersebut di belah tebing. A few moments later. Ni dia, 3 ekor. Yang first di tengah, yang second tu belah kanan, dan yang last tu yang paling besar lah. Sekarang kita nak bandingkan saiz ikan ni dengan mineral water. Botol ni 1.5 bukan 500ml punya. Ini 1.5 liter punya. Nampak tak? Besar kan? Siap Sean bergambar-gambar lagi dengan mereka. Cuba tengok saiz ikan ni bandingkan dengan tangan saya. At least dah 2 kaki lebih ikan ni. Dalam 5 kilo saya rasa ada lah yang besar tu. Okay, dah penat. Kita nak balik dah. So, memang biasa kebiasaannya Sean buat catch and release lah. Cuma time yang release yang ni, budak Sean dia memang tengok dia pakai lempar. Kesian ikan tu, kesian. Tapi saya rasa dia okey lah ikan ni, sebab dia tahan lasak kan, ikan keli. Ini saya rasa keli Afrika lah. Seperti yang anda nampak, dia ada banyak kawah-kawah di bahagian sungai ni kan. So sebenarnya kita nak datang pancing ikan talapia. Tapi last-last ikan talapia tak dapat, ikan keli je banyak-banyak ada. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe.